Bintang bola dunia seperti Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi, sebelum menjadi pemain profesional tentu perlu berlatih teknik dasar sepak bola. Menjadi pemain sepak bola yang andal perlu memiliki kecepatan atau kelincahan, serta menguasai seluruh teknik dasar. Untuk melatih kelincahan dan kecepatan, Sobat Sport dapat melakukan latihan fisik khusus sepak bola. Sementara itu perlu latihan kemampuan dasar sepak bola secara berkala. Salah satunya adalah Sekolah Sepak Bola atau SSB Alfida Kota Bengkulu. Sobat Sport, meski SSB Alfida baru berdiri 1 tahun yang lalu, namun keanggotaannya sudah lebih dari 100 pemain, yang terdiri dari kategori pemula usia 5 hingga 7 tahun, yang terdiri dari murid TK Aula Duna, selanjutnya ada kategori usia 10 tahun untuk kategori siswa sekolah dasar Islam terpadu Iqra 1 dan 2, kemudian usia 12 tahun untuk siswa SMP dan SMA. Halo Coach. Ya, halo Coach Ardi. Iya. Ya, apa kabar Coach? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Sehat. Ya. Ini kayaknya lagi latihan ya Coach? Iya, hari ini jadwal rutin kita SSB Alfida ya. Untuk U9 sampai 12 itu latihannya Selasa sore sama Kamis sore. Oke, jadi memang udah latihan rutin gitu ya, ya rutin. Untuk kegiatan-kegiatan dari teman-teman ya. Alfida nih. Iya, benar. Mungkin boleh ngobrol-ngobrol sedikit Coach. Ini kalau saya lihat kan tadi sudah disampaikan juga ini terbagi dari usia juga ya Coach. Iya, iya. Ini boleh diceritakan nggak Coach, kenapa tuh awalnya mulai berdirinya klub sepak bola dari Alfida ini Coach? SSB Alfida awalnya berdiri di bulan Agustus tahun 2023. Iya. Jadi kita termasuk SSB yang baru. Masih baru ya? Tapi alhamdulillah walaupun baru kita udah ada prestasi. Di tahun 2023 kita mendapat juara 3 di turnamen M Saleh dan akhir Desember 2023 kemarin kita juga juara 1 yeah. untuk kategori U9 di turnamen Persipa. Oke, yeah. Jadi memang awal berdiri ini pada tahun 2023 dan memang sudah meraih beberapa prestasi yang luar biasa ya Coach. Untuk saat ini sendiri udah berapa anak didik ya siswanya gitu ya Coach. Okay. Siswa kita itu terdiri dari TK Aula Duna. Yeah. Kita kan satu yayasan ini ya. Ada dari TK Aula Duna, SD IT Iqra 1, SD IT Iqra 2, SMP IT, dan SMA IT Iqra. Okay. Alhamdulillah semuanya sekitar 120 siswa. Ada sekitar 120 yeah. siswa. Ini dari usia berapa nih? Dari yang TK tuh usia 6 tahun. Usia 6 tahun 6 udah tahun boleh ikut udah ya? Udah mulai ikut. Itu ada. Untuk 6 tahun sampai 8 tahun itu latihannya hari Senin sore sama Sabtu pagi. Oke, okay, latihannya beda nih ya, Senin sama Sabtu pagi. Iya, beda okay. kelompok, setiap kelompok beda-beda. Iya. Yeah. Untuk yang kategori tadi SD kemudian SMP itu gimana? Yeah. Untuk sistem latihannya. Ya, sistem latihannya juga kita berjenjang juga. Oke. Okay. Ada coach Rizky itu untuk U11 sampai 12. Iya. Yeah. Tersendiri coachnya. Yang U9 sama 10 itu saya. Iya. Yeah. Sama Sandi, sama Redo. Iya. Ya, di situ. Nah, ada berapa coach yang ngelatih di sini, Coach? Ada 6 sekarang. Ada 6. Ada 6. Ini memang background-nya dari guru semua ya, nih, Ustadz, yang mengajar juga? Rata-rata kita memang dari guru olahraga yang tergabung di Yayasan Alfida. Oke. Okay. Dan beberapa pelatih memang sudah berlisensi. Berlisensi D, nasional. Jadi ada. Memang udah ada lisensi untuk bisa melatih ya, ya tuh? Oke, okay. Nah tadi sempat dibahas juga tadi di awal Coach cerita soal prestasi-prestasi ini. Mungkin boleh diceritakan, padahal baru terbentuk nih 2023 nih Coach, tapi luar biasa prestasinya udah kemana-mana nih Coach. Yeah. Mungkin untuk di Bengkulu udah tadi sampai mendapat juara pertama juga tadi. Memang anak-anak kita motivasinya tinggi untuk sepak bola ya. Jadi maka dari itu Yayasan Alfida membentuk suatu SSB. Yeah. Karena dari tahun-tahun yang lalu tuh anak-anak kita Alfida itu gabung ke SSB luar. Oke. Okay. Makanya ada ide gimana kita bentuk SSB Alfida sendiri. Nah, jadi biar prestasi anak-anak kita kan untuk kita sendiri, bukan untuk klub-klub luar itu aja. Jadi memang anak-anak ini memang ditampung dari Yayasan Alfida itu sendiri ya. Jadi memang terbentuk dan juga dilatih langsung sama coach-coachnya. Dan sekarang itu anak-anak kita bukan khusus Alfida aja, udah mulai terbuka untuk umum. Oh, jadi untuk umum juga boleh masuk ada bergabung sekarang, ya? Dari SMP 2 ada, dari SD Robani ada, dari SD Negeri juga ada, boleh gabung.
Jadi ikut menampung juga untuk mungkin teman-teman yang umum gitu ya, untuk bisa ikut latihan nih, Coach. Ikut. Oke, baik, kita lihat lagi Coach bagaimana nih proses latihannya sekarang. Sekarang latihannya seperti biasa, teknik-teknik dasar, passing, dribble, sama capping-capping bola. Oke. Okay. Sana... Boleh Coach kita lihat ke sana? Ya, boleh. Mari. Sepak bola menjadi olahraga yang paling populer di Indonesia saat ini. Hampir tiap daerah memiliki klub kebanggaannya masing-masing. Tiap klub biasanya memiliki tim level junior hingga profesional. Maka tak sedikit para penonton layar kaca yang tertarik untuk memainkan olahraga ini. Bagi pemula yang baru mulai memainkan olahraga ini, ada baiknya jika mempelajari terlebih dahulu beberapa teknik dasar dalam bermain sepak bola agar bermain baik di lapangan. Karena dalam sepak bola, kesebelasan akan bertanding di lapangan selama 2 kali 45 menit dalam waktu normal. Setiap tim diharuskan membawa 11 pemainnya untuk berlaga di lapangan. Maka diperlukan teknik serta fisik yang baik agar dapat memenangkan pertandingan. Jika Sobat Sport seorang pemula dalam olahraga ini, seringlah melatih beberapa teknik dasar dalam bermain sepak bola. Teknik ini menjadi kunci bagi Sobat Sport jika ingin bermain baik di lapangan. Sobat Sport, hari ini kita bersama SSB Alpida. Hari ini latihan kita seperti biasa teknik dasar, yaitu dribble dan capping-capping bola, lalu passing ke temannya. Nanti kita coba panggil satu orang anak ya. Ova ke sana. Ambil bola. Ova ambil bola. Ova ambil bola ini. Nah, coba. Kasih ke Ova. Ova coba dribble ke sini. Ayo dribble bola. Ya. Nah, silakan keping putar satu kali. Putar. Ya, terus putar lagi. Putar satu kali, lalu passing ke teman. Ya, bagus. Ya, Maulana, yuk lanjut. Maulana, yuk dribble bola. Ya, penguasaan bolanya, yuk jangan terlalu jauh. Ya, putar, capping bolanya. Terus, ya, terus. Lihat temannya, passing. Ya, good. Lanjut. Ya, silakan yang lain, ikuti. Ya. Sebagai pemula, tentunya Sobat Sport harus mempelajari dulu dribbling dengan baik. Teknik ini wajib dikuasai di lapangan untuk mengontrol dan menggerakkan bola. Setidaknya ada 2 teknik dribbling yang dapat dilakukan pemain, yakni speed dribbling dan close dribbling. Sepak bola adalah permainan tim, maka setiap pemain harus menguasai teknik mengoper bola yang baik kepada rekannya. Bagi pemula, teknik ini harus dipelajari terlebih dahulu. Mengoper bola harus dilakukan dengan benar agar bola sampai dengan tepat ke pemain yang dituju. Maka perbanyak porsi latihan akan membuat akurasi operan bola semakin baik. Untuk mengoper bola, pemain harus dalam posisi yang tepat dan fokus kepada pemain yang dituju. Lalu ayunkan kaki dan umpan bola kepada pemain yang dituju. Jika Sobat Sport ingin menciptakan gol, pelajari teknik ini dengan baik. Sebab, shooting merupakan cara agar dapat menciptakan gol ke gawang lawan. Dalam teknik ini, seorang pemain perlu memperhatikan 2 hal, yakni kekuatan dan akurasi. Seorang pemain memerlukan kekuatan yang cukup dalam menendang bola, serta akurasi tepat agar bola dapat meluncur ke arah yang dituju. Pemain pemula yang belum terlalu mahir memainkan bola bisa mencoba cara yang satu ini.
karena juggling mampu meningkatkan keahlian sobat sport memegang si kulit bundar. Baik sobat sport, tadi kita udah ngobrol-ngobrol bareng Coach Ardi dan kita akan ngobrol juga nih bareng dengan Coach Sandi untuk mengetahui apa saja sih strategi-strategi dan juga bagaimana teknik dalam latihan sepak bola. Untuk itu kita bakal ketemu sama Coach Sandi terlebih dahulu. Halo Coach Sandi, apa kabar? Baik, boleh kita ngobrol-ngobrol dulu Coach? Oh iya boleh. Iya, ini lagi latihan semua ya. Iya latihan. Tadi saya udah ngobrol-ngobrol juga sama Coach Ardi. Iya. Ngomongin terkait dengan bagaimana sih awal background-nya terbentuknya klub sepak bola di Alvida ini sendiri. Mungkin Coach bisa menjelaskan sedikit Coach, kalau untuk strategi-strateginya nih dari sistem latihan ini seperti apa programnya Coach? Oh iya. Kalau di SSB Alvida ini kita programnya itu kan ada kelompok umur juga kan, kelompok umur. Jadi kita mulai dari kelompok umur U6 tahun, ya, atau tingkat TK lah, TK, sampai U15 tahun. U15 tahun, ya, ini untuk tingkat SMP ya? Ya, SMP dan SMA. SMP dan SMA. Ya. Nah, kalau untuk programnya gimana nih, Coach? Kalau program latihan ini kan pasti beda untuk yang 6 tahun, hingga tadi yang ada yang kelas SMP sama SMA. Ya. Program porsi latihannya seperti apa, Coach? Nah, untuk yang kecil atau U6 tahun itu, U6 tahun atau sampai U8 tahun itu, kita program latihannya itu, latihannya lebih banyak ke bola. Ya, jadi kita belum ada latihan fisik, itu belum ada. Jadi kita perbanyak ke olah bola saja. Olah bola. Ya, dan mengakrabkan anak dengan bola. Jadi biar dia lebih terbiasa lah Coach dengan permainan-permainannya. Nah, kalau untuk yang di atas ini ada 9, 8, dan hingga 15 tahun ini seperti apa pola latihannya Coach? Ya, begitu juga. Berikutnya ya, dari U9 sampai U12 itu, kita sudah, latihannya sudah fisik, sudah ada. Terus, tapi fisiknya tidak hanya ringan saja, tapi kita lebih banyak ke teknik. Nah, tekniknya itu kan teknik dasar. Jadi kita sudah melatih teknik dasar sepak bola. Jadi anak-anak U9 dan sampai U12 itu sudah menguasai teknik dasar. Jadi mereka sudah bisa menguasai teknik-teknik dasarnya. Nah, tadi juga sempat ngobrol nih sama Coach Ardi. Kebetulan memang 2023 ini baru dibentuk ya, Coach. Tapi juga sudah ada prestasi-prestasi yang sudah diraih. Nah, mungkin ada strategi apa sih sebetulnya dari Alvida yang sehingga walaupun baru terbentuk, tapi prestasinya udah luar biasa nih, Coach. Apa tuh, Coach? Yang pertama itu mungkin semangat. Semangat anak-anak untuk bermain bola. Nah, yang penting kita, anak-anak itu semangat dulu dan bermain bola. Nah, insya Allah, namanya prestasi itu insya Allah kita bisa raih. Terus berikutnya, anak-anak itu latihannya rajin. Dan terus tekun lah, rajin dan tekun. Dan anak-anak, ya Alhamdulillah sudah menguasai teknik dasar sepak bola. Sehingga dalam pertandingan sepak bola itu dia tidak ragu untuk memainkan bola. Nah, dalam latihan ini Coach, untuk para siswanya, ini memang ditekankan untuk siswa yang laki-laki saja atau mungkin ada yang perempuan juga nih Coach? Untuk kini kita sudah bisa untuk, untuk anak perempuannya sudah bisa, boleh untuk latihan ke tempat kita. Ya, buktinya ada satu orang yang yang perempuan gitu. Jadi memang udah diperbolehkan. Nah, untuk dalam waktu dekat nih Coach, ada apa nih kira-kira yang bakal diikuti mungkin perlombaan-perlombaan nih dari teman-teman klub sepak bola Alvida nih? Persiapan apa nih Coach? Insya Allah kedepannya itu ada turnamen M Sole yang ada di Pantai Panjang itu. Nah, insya Allah nanti sekitar bulan Juni atau Juli itu ada turnamen di sana. Ya, juga ada turnamen di stadion. Seperti kemarin itu ada Persipa Junior League. Nah, insya Allah kami akan ikut juga tanding di sana. Baik Coach. Tadi kita udah bahas teknik-tekniknya. Mungkin Coach bisa ngajarin nih teknik-teknik dasar nih dari sepak bola atau apa aja nih Coach. Boleh, nanti kita coba. Yuk, mari Coach. Boleh.
Permainan sepak bola membutuhkan beragam keterampilan yang perlu dipelajari pemain pemula. Ada beberapa teknik dasar sepak bola untuk pemula. Selain memiliki sejumlah kemampuan atletik untuk dapat berlari, mengubah arah, dan mempertahankan keseimbangan, pemain membutuhkan keterampilan khusus untuk menjalankan permainan. Baik Sobat Sport, ini kita bakal latihan bagaimana teknik-teknik dalam bermain sepak bola. Khususnya ini untuk usia yang masih dasar ya Coach. Jadi ya, memang dasar. Teknik-teknik dasar yang akan diajarkan oleh Coach Sandi. Boleh Coach Sandi, ini ada tekniknya ada apa aja nih Coach? Baiklah, kita akan latihan pertama ini latihan dribble. Dribble dan kontrol. Oke. Okay. Ya, dribble bola, kontrol kaki dalam. Kontrol ya, kaki dalam. Ini ya. Gimana teknik latihannya Coach? Boleh diajarkan nih? Ya. Oke, okay, ya, jadi dribble, begitu dribble, dribble, kontrol kaki dalam. Ya, kontrol. Ya, balik lagi, oke? Oke, okay, ya, boleh, silakan. Ya, boleh, apa, boleh. Ya, kontrol. Ya. Ya. Oke, okay, yuk lanjut. Lanjut. Oke, okay, berikutnya, kontrol. Kontrol? Kontrol kaki luar, kaki luar. Ya. Oh, kontrol kaki ya, luar. Kontrol kaki luar, ya, dribble. Dribble, kontrol kaki luar, ya. Oke, oke, oke. Silakan, oke, jalan, silakan. Ya, ya. Oke. Okay. Kemudian ada teknik apa lagi nih, Coach? Berikutnya dribble dan kontrolnya di pijak, diinjak bolanya. Ya. Oke. Okay. Ya, jadi kontrol, ya, injak. Oke, okay. Oke, okay. Jalan. Ya, ya. Oke, okay, selain ini ada. Ya. Teknik apa Coach? Ya, berikutnya ada teknik dribble, ada tipuan. Ya, tipuan. Dribble, tipuan kaki dalam. Ya? Tipuan kaki dalam. Oh, tipuan ya. Kaki dalam. Jadi dribble, tipuan, baru. Ya. Jadi ini dulu, baru balik pada. Oke. Okay. Ya, jalan. Ya, bagus. Ya. Oke. Okay. Itu untuk teknik-tekniknya ya, ya Coach. Jadi memang ada beberapa teknik yang diajarkan untuk teknik-teknik dasarnya. Ya, teknik dasar, jadi ya. Ada apa aja tadi Coach? Yang pertama dribble, lalu kontrol kaki dalam. Kontrol kaki dalam. Ya. Kemudian ada dribble, kontrol kaki luar ya. Tadi ya. Ada dribble, kontrol kaki diinjak. Kemudian ya, ada yang tipuan gitu. Tipuan. Ya. Jadi memang banyak sekali teknik-teknik dasar yang diajarkan. Ya. Nah, ini pasti berbeda dengan apa yang diajarkan teknik-tekniknya kepada tadi yang usia 9 sampai 12 tahun ya, Coach. Yeah. Ini karena masih teknik-teknik dasar. Teknik dasar. Oke, baik. Mungkin kita bisa ikut lihat latihan lagi, Coach. Oh iya, boleh. Oke, mari. Ya, yuk, boleh. Adik-adik. Ya, setiap orang mungkin telah banyak mendengar tentang macam-macam teknik dasar sepak bola, termasuk 5 teknik ini. Tetapi tantangan sebenarnya adalah menguasainya. Setelah teknik dasar ini dikuasai, Sobat Sport dapat bermain dengan menggabungkan komunikasi dan kerja tim di lapangan. Pastinya tujuan teknik dasar sepak bola yakni untuk menciptakan gol sebanyak-banyaknya. SSB Alfida Bengkulu dalam kejuaraan sepak bola tingkat provinsi yang diselenggarakan beberapa waktu lalu menduduki peringkat pertama dan berhasil membawa juara. Peningkatan prestasi atlet sepak bola berbagai kalangan usia. Dari dulu emang udah lihat gitu, udah diajari banget gitu, main bola. Jadinya kayak suka gitu dari kecil. Senang gitu. Senang bisa masuk ke Alfida FC juga. Senang kayak sebenarnya banyak juga yang nggak bolehin masuk SSB ya.
gegara cewek, tapi masih mau gitu. Gak bisa. Karena gak usah pedulikan omongan orang-orang aja. Kita percaya diri saja, kayak gak usah gitu dengerin orang-orang hina dari belakang, gak usah dipikirin. Jadi fokus main dan bekerja keras. Karena sering lihat teman-teman main bola, jadi tertarik main bola. Idol pemain timnas. Hernando Ari. Nah, untuk bisa menjadi itu, apa sih yang ada yang Koko harus latihan seperti apa gitu? Ceritakan coba. Harus latihan yang semangat. Harus disiplin latihan. Dari sebelum TK dulu tertarik bermain sepak bola. Karena seru. Asik main sama teman-teman. Karena mau kayak Ronaldo. Sukanya mungkin bisa ikut lawan SSB lain. Kalau dukanya kalah. Latihan kekuatan fisik dapat meningkatkan ketahanan, akselerasi, dan kelincahan tubuh saat bermain bola. Semua kemampuan ini mempersiapkan Sobat Sport menggiring, merebut, dan mempertahankan bola atau menahan serangan dari tim lawan. Dengan begitu, Sobat Sport dan rekan satu tim bisa menguasai permainan dan berhasil membobol gawang lawan. Latihan fisik juga baik untuk menambah massa otot, sehingga terhindar dari cedera saat bermain sepak bola. Ya Sobat Sport, demikianlah perjumpaan kita kali ini dalam Bengkulu Sport, olahraga sepak bola bersama dengan teman-teman Yayasan Alfida. Dan kita sudah melihat bagaimana program latihan yang dilakukan oleh Yayasan Alfida atau SBB sepak bola ini dari usia 6 tahun hingga usia 15 tahun. Kita berharap bersama tentunya ini menjadi pola untuk bisa nanti membangkitkan bibit-bibit unggul atlet-atlet yang ada di Provinsi Bengkulu, bisa membawa nama baik Provinsi Bengkulu di kancah nasional, bahkan di kancah internasional. Akhirnya saya Afriko Zuhri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.